Baik, soalnya perhatikan pernyataan tentang posisi atom karbon terhadap atom karbon lainnya. Yang pertama, atom C primer mengikat 3 atom karbon. Kemudian yang kedua, atom karbon sekunder itu mengikat 2 karbon. Yang ketiga, atom karbon tersier mengikat 3 atom karbon. Dan yang keempat, atom karbon tersier mengikat 1 atom karbon. Nah, di sini yang diminta itu pernyataan yang benar dari keempat pernyataan yang disebutkan ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Dari yang pertama itu atom karbon primer, itu atom karbon yang mengikat 1 atom karbon. Atom karbon sekunder, dia mengikat 2 atom karbon. Atom karbon tersier mengikat 3 atom karbon. Dan yang terakhir, atom karbon kuaternar, dia mengikat 4 atom karbon. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pernyataan yang 4 tadi. Pernyataan nomor 1, atom primer mengikat 3 atom karbon. Ini salah ya. Atom karbon sekunder mengikat 2 atom karbon. Ini benar. Kemudian atom karbon tersier mengikat 3 atom karbon. Benar. Dan yang keempat ini salah ya, seharusnya dia 3 atom karbon. Berarti jawabannya 2 dan 3, yaitu C.